Video ini disponsori oleh Table Toys. Hello guys, hari ini gue bakal nge-review for sale dari Eagle Gryphon Games desainer Stefan Dorra. Game untuk 3-6 pemain usia 8 tahun ke atas. Durasi mainnya berkisar antara 20-30 menit. Langsung aja kita lihat yuk apa yang ada di dalam boxnya. Ini cukup tight. Ada rulebook dalam bahasa Inggris, ada sejumlah kartu, dan juga sejumlah token coin. Udah, itu aja. Langsung kita ke bagaimana cara mainnya. Untuk setup, berikan setiap pemain sejumlah koin sebagai modal awal. Kalau main berlima atau berenam, setiap pemain mendapatkan 2 koin $2,000 plus 10 koin $1,000. Kalau main bertiga atau berempat seperti di contoh ini, setiap pemain mendapatkan 2 koin $2,000 plus 14 koin $1,000. Koin-koin lebihnya kalau ada akan dikembalikan ke box. Rahasiakan jumlah koin kita dari para pemain lain dengan menaruhnya di belakang tangan kita. Berikut adalah 30 kartu properti yang angkanya berkisar antara 1-30 tanpa pengulangan. Dan ini adalah 30 kartu uang yang nilainya berkisar antara 0-15 ribu dolar kecuali 1 dolar. Dan ada 2 kartu untuk setiap nilai. Kocok kedua jenis kartu secara terpisah membentuk 2 deck tertutup. Khusus main bertiga, remove 6 kartu dari setiap deck ke dalam box tanpa dilihat isinya oleh siapapun. Kalau main berempat, remove 2 kartu aja dari setiap deck. Lebih dari 4 pemain, jangan remove apa-apa. Kesampingkan deck uang karena baru akan dipakai nanti. Sedangkan deck properti akan ditaruh di tengah area permainan. Setelah selesai, setup akan nampak seperti ini. Pemain yang tinggal di rumah terbesar akan menjadi pemain pertama dan permainan pun siap untuk dimulai. Sebagai real estate dealer, kita akan membeli berbagai properti. Mulai dari box kardus, hotel, istana hingga roket di luar angkasa untuk dijual kembali dengan harapan menghasilkan banyak profit. Aturlah keuangan kita dengan bijak dalam persaingan bisnis ini dan jadilah pemain terkaya pada akhirnya. Permainan terbagi menjadi 2 tahap besar, dimulai dengan tahap beli, terus lanjut ke tahap jual. Tahap beli pun terbagi lagi menjadi beberapa lelang. Di awal dari setiap lelang, buka sejumlah kartu properti dari deck sesuai jumlah pemain. Jadi kalau main berempat, kita buka 4 kartu. Biar lebih enak dilihat, bariskan secara berurut berdasarkan nilainya seperti ini. Lalu, pemain pertama akan membuka lelang dengan memilih mau bid atau pass. Kalau memilih bid, dia bisa pasang harga setinggi apapun dengan memajukan sejumlah koin dari koleksinya agak ke depan seperti ini. Setelah itu, terus berlanjut searah jarum jam dari dia, tiap pemain akan bergantian mengambil giliran, memilih juga mau bid atau pas. Sekarang kalau mau bid, kita harus pasang harga lebih tinggi dari bid sebelumnya. Misalnya pemain C pasang 1000, gua pasang 3000 deh. Nanti begitu sudah satu putaran kembali ke giliran kita lagi, kita boleh naikin bid kita kalau mau. Misalnya saat ini bid tertinggi adalah $6,000. Gua bisa tambahin $4,000 ke bid gua sebelumnya. Jadinya sekarang $7,000. Kalau kembali ke giliran kita dan kita tidak mau menaikkan bid lagi, maka kita bisa memilih untuk pas. Kita akan kehilangan setengah dari bid kita dibulatkan ke atas. Jadi kalau bid gua 7000, gua bakal diskat 4000 kembali ke box. Sisanya gua tarik balik. Selain itu, kita juga akan mengambil satu properti dengan nilai terendah dari display tengah untuk ditaruh secara tertutup di depan kita. Dan mulai sekarang, giliran kita akan terus dilewati di lelang kali ini. Kita boleh memilih untuk pas bahkan sebelum pasang bid sama sekali. Jadinya kita nggak kehilangan apa-apa, termasuk pemain pertama pun boleh pas di awal lelang. Dan kalau kita tidak memiliki cukup uang untuk menaikkan bid kita melebihi bid tertinggi saat ini, otomatis kita diwajibkan untuk pas. Satu lelang akan segera berakhir begitu hanya tersisa satu pemain saja yang belum pas. Dialah pemenang lelang yang akan mendapatkan satu properti dengan nilai tertinggi dari display. Tapi, dia akan kehilangan semua bid yang dia pasang kembali ke box. Selain itu, dia jugalah yang akan menjadi pemain pertama di lelang baru yang kini siap untuk dimulai dengan membuka sejumlah kartu properti baru dari deck. Lelang demi lelang akan terus berlangsung dan tahap beli akan berakhir begitu semua properti di deck sudah habis terbeli. Simpan sisa koin kita, karena ini adalah uang juga. Kini, para pemain akan mengambil semua properti yang mereka beli untuk dipegang di tangan. Dan kita siap untuk masuk ke tahap 2, dimulai dengan membawa masuk deck uang ke tengah area permainan.
Tahap jual akan berlangsung selama beberapa ronde dan mirip seperti tahap beli, di awal setiap ronde, buka sejumlah kartu uang dari deck sesuai jumlah pemain dan bariskan secara berurut berdasarkan nilainya. Setelah itu, setiap pemain di saat bersamaan akan memilih salah satu kartu properti dari tangan mereka untuk dimainkan secara tertutup di depan mereka. Kalau semua pemain sudah siap, barulah dibuka sama-sama. Pemain yang memainkan properti dengan nilai tertinggi akan mengambil kartu uang dengan nilai tertinggi dari display menjadi miliknya. Pemain yang mainin properti tertinggi kedua bakal dapat kartu uang dengan nilai tertinggi kedua dan begitu seterusnya hingga display sudah kosong. Kemudian, discard semua kartu properti yang dimainkan kembali ke box dan ronde baru pun lalu siap untuk dimulai dengan membuka sejumlah kartu uang baru dari deck. Ronde demi ronde akan terus berlangsung dan permainan akan segera selesai begitu para pemain sudah menjual semua properti mereka dan semua kartu uang di deck sudah habis dibagikan. Kini para pemain akan mentotalkan nilai dari semua kartu uang dan sisa koin mereka. Pemain dengan uang terbanyak akan menjadi pemenangnya. Kalau terjadi seri, pemain seri yang punya sisa koin lebih banyak yang akan menang. Masih seri juga, menang bareng deh. Dan itulah semua hal yang perlu kalian ketahui tentang for sale. Kalau sampai kalian ada yang bingung, rules yang kurang jelas, kalian boleh post di komen di bawah. Gua bakal jelaskan semaksimal mungkin. Ya, kiranya video ini bisa membantu dan menghibur kalian. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming.